Oke, kali ini saya mau ngambil sarang tawon ya. Ini dengan cara pakai bensin. Nih, dicelup ke sini ya. Bensinnya dicelup ke busa bekas aja. Ya usah busa bagus ya. Kalau busa bagus mesti beli dulu. Ini bekas kursi aja. Ini tadi siang lubangnya ada 2. Saya bawa 2. Tapi pas barusan saya cek lagi udah jadi 1 lubangnya, jadi enak. Oke, langsung saja kita menuju TKP. Oke, sebelumnya kita mesti safety dulu ya. Buat jaga-jaga pakai sarung tangan. Udah serasa rapi, baru kita eksekusi. Badak ya, ketinggalan binatang. Badak. Deketin. Proses pengamanan. Ngambil sarang tawon di rumah. Pakai bensin dan udah pada pingsan. Tinggal kita masukin dalam kantong. Nah, biar aman. Ini nih, masuk ke ini nih. Kabel ini bahaya nih. Kabelnya mau putus. Kalau kegedean nih kabelnya bisa putus. Aman. Tanpa ada sengatan. Cuman kita mesti safety dulu pakai sarung tangan untuk jaga-jaga. Bensinnya masih ada. Induknya pada pingsan di dalam. Ini belum mati ya. Hati-hati, ini dalam waktu sekian menit, 10 menit lah pasti hidup lagi. Ini ada 3 para atau pepeng. Tiwan, kalau di sini namanya tiwan ya, kalau di Sunda. Kalau di biasanya disebut nasionalnya lebah atau tawon. Kalau lebah itu yang ada madunya, kalau ini tawon. Lumayan lah.